Sebagai hewan peliharaan, ada sejumlah alasan kucing tidur terus. Hal ini kerap membuat pemilik khawatir. Oleh karena itu, alasan kucing tidur terus ini penting kalian ketahui. Dengan begitu, kalian jadi tahu kondisi hewan peliharaan tersebut. Berikut alasan kucing tidur terus. 1. Kucing aktif di malam hari. Kucing sebenarnya merupakan salah satu hewan nokturnal atau krepuskular aktif di pagi dan sore hari. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di siang hari untuk tidur dan baru memulai perburuan di malam hari. Namun, untuk beberapa kucing peliharaan mungkin sudah terbiasa mengikuti jadwal tidur pemiliknya. Meski begitu, sifat alami kucing sebagai hewan yang aktif di malam hari mungkin tidak hilang sepenuhnya. 2. Mode hemat energi. Sifat naluriah lain dari kucing adalah seekor pemburu. Meski sudah menjadi hewan peliharaan, bukan berarti mereka benar-benar kehilangan kemampuan satu ini. Dengan begitu, maka tidak heran jika kucing tidur terus-menerus sepanjang hari. Ini semua anabul lakukan demi menghemat energi ketika tiba waktunya mereka harus berburu. 3. Tidak benar-benar tidur. Jangan pikir bahwa semua kucing yang terlihat memejamkan mata benar-benar tertidur. Beberapa di antara mereka hanya mengambil jeda sejenak. Biasanya, mata kucing memang tertutup, namun telinga dan ekornya tetap bergerak yang menandakan bahwa mereka bisa mendengarkan perubahan sekitar. 4. Kucing merasa bosan. Sama halnya dengan manusia, kucing juga bisa merasa bosan. Salah satu cara kucing menghadapinya adalah dengan tidur sepanjang hari. Nah, supaya kucing peliharaan tidak bosan bermain di dalam rumah, kamu bisa membuatkan arena bermain sederhana.